Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UTV Channel. Seputar pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara menginput catatan wali kelas di era pot kurikulum merdeka ya. Silakan masuk sebagai akun guru, kemudian input data rapot, input catatan walas atau wali kelas, pilih kelasnya, pilih semesternya. Nah, teman-teman bisa menyiapkan beberapa catatan wali kelasnya buat di copy ya. Agar variatif, silakan bisa satu anak itu berbeda-beda catatan wali kelasnya ya. Saya sudah menyiapkan ini beberapa catatan wali kelas. Contohnya, tingkatkan cara belajarmu agar kamu dapat memiliki prestasi yang lebih baik lagi. Ini variatif ya. Ini yang penting kalau saya adalah catatan wali kelasnya adalah bersifat positif dan bersifat membangun mental anak ya. Oke, kita bisa kopas ke masing-masing anak. Bila anak yang misalnya pandai dan sebagainya, kita bisa kopikan yang misalnya belajar merupakan kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, tingkatkan motivasi belajarmu lebih baik. Oke, kita copy sesuaikan dengan kira-kira anaknya yang mana ya gitu ya. Anis. Kalau sudah, kita bisa pilih lagi kata-kata yang berbeda ya. Kita kopikan lagi lah. Cara belajar sudah bagus, terus rajin belajar agar kamu menjadi anak berhasil. Oke, kita kopikan. Kemudian kita pilih lagi ya. Semangat dalam belajar merupakan kunci kesuksesan. Tingkatkan terus semangat belajar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Oke. Kamu adalah siswa yang cerdas. Pertahankan cara belajarmu tetap cemerlang. Oke, kita kopikan. Oke. Kita sesuaikan dengan anak-anaknya ya, karena anak-anaknya hanya kita yang paham ya, catatan wali kelas ini cocok untuk anak Inggris dan sebagainya. Oke, demikian dari saya cara input catatan wali kelas di era pot kurikulum merdeka. Kalau sudah, kita klik simpan ya. Kemudian untuk melihatnya, teman-teman ke cetak nilai rapor. Kemudian pilih kelasnya, generat rapor dulu. Oke, kita lihat ya catatannya ya. Oke, ini udah masuk catatannya. Catatan wali kelas udah masuk. Catatan ini untuk daftar hadirnya juga sudah masuk. Oke, demikian dari saya. Semoga membantu. Dari saya cukupkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.